Hai anak-anak ketu -anak gitu, semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya Anak-anak harus selalu menjaga kesehatan Dan selalu semangat untuk belajar Nah, kali ini Miss Endah mau ajak anak-anak untuk belajar Membaca kata yang menggunakan suku kata Sasi su Minggu yang lalu, anak-anak juga sudah belajar Suku kata sasi su sekarang kita akan membaca kata-kata menggunakan sasi suseso. Ya, coba ya, kita perhatikan semua. Nah, ini namanya sa. Kata-kata apa yang menggunakan sa? Contohnya, misalnya ini, sapi. Ah, ini namanya binatang sapi, menggunakan sa. Siapa pernah melihat sapi? Pasti semuanya pernah ya. Ini menghasilkan susu. Juga dagingnya bisa dimakan. Nah, sapi. Sekarang yang menggunakan si, apa ya? Si sir. Nah, sisir menggunakan si. Nah, ini namanya sisir. Pasti semuanya punya ya untuk menyisir rambut. Sisir. Sekarang yang menggunakan su. Su Su Wah, anak-anak suka ini ya Susu su. Nah, ini minuman yang sehat Menyehatkan tulang dan juga gigi Susu Apalagi ya? c, Pa Tu Nah, menggunakan c Bacanya tapi sepatu Nah, pasti anak-anak punya sepatu ya Sepatu Sekarang yang menggunakan so Apa ya? So Ka Nah, bisa eda punya so Ka Mungkin anak-anak juga bisa menebak yang lain menggunakan so Apa ya? Nah, ini saya punya so Ka Pakai so Nah, ini namanya bunga soka Siapa punya tanaman bunga soka? Ini warna-warni. Nah, kebetulan ini warnanya merah ya. Soka. Nah, Miss Endah punya 10 lagi kata-kata yang menggunakan sasi suseso. Anak-anak semua memperhatikan dan menirukannya membacanya. Sa ma sa ma si la si la su ka su ka se ni se ni so re so re Pu sa. Pu sa. Ini apa anak-anak? Na ya, betul. Na. Si. Na si. Le su. Le su. baso, baso. Nah, sudah 10 kata. Kita ulangi lagi dari awal ya. Sama, sila, suka, seni, sore, busa, nasi lesu, seru, baso. Nah, sudah 10 kata. Nanti anak-anak menulis kata-kata ini di buku menulis dan dibaca waktu membaca direkam video. Oke, sampai jumpa lagi. Selalu semangat. Dadah.